kembali lagi di Jemot. Pastikan kalian like video ini dan subscribe channel ini. Diklik tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Kasih semangat biar gue semakin semangat bikin videonya. Dan jangan lupa kalau mau order merchandise XS Goy ada di XS Goy Store. Langsung order linknya ada di description. Let's go, kita masuk ke videonya. Assalamualaikum, gue pembunuh. Halo? Halo? Halo guys, ayo guys. Halo? 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 Kok ada suara sih? Halo? 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 Let's go guys. Krusty Krab. Ini Krusty adalah map Krab yang udah pernah guys. Ini map dari tahun 1918. Ini map ini. Ya ini udah lama banget. SpongeBob aja belum ada itu. Belum ada ya? Ini belum ada apa? Ada update enggak? Coba apa? Kalian cek enggak kan kita jalan nanya, dulu ya. Justru gua nanya. Lu nanya. Ya udah kita lihat-lihat dulu kalau gitu. Update enggak? Gua lihat dulu kalau gitu ya. Oke. Kayaknya enggak ada sih. Ini cuma gara-gara karena waktu dia komen. Oh, coba ada. SpongeBob. Ada. Oh. Apa? Ada update. Ada. Mana? Sini deh. Oh. Ini lu. Oh. Gua tahu itu Patrick. Mana? Lu di mana, Kyo? Ini gua di depan Cambaket, di depan Cambaket. Cambaket. Depan tempat Krusty Krab. Krusty Krab. Iya, sini. Mana update? Ada update. Sini. Di sini setahu gua dulunya ada tangga ke atas yang gua ngumpet di bawah tangga. Oh iya. Iya, di sini nih, Iya, di sini. Ini sekarang teksturnya jadi smooth gini nih, smooth tuh lihat. Yeah. Jadi kayak udah enggak bisa temen masuk ke dalam-dalam ini lagi, Goy. Udah enggak bisa ya. Udah enggak bisa. Berarti udah ada update, guys. Ini, guys. Ada update. Tapi update-nya malah dikurangi. Ini bukan update namanya ya. Tapi apa namanya kalau pengurangan? Penonton Jimot mereka hafal semua map kita ya. Keren dah. Bang. Halo, Bang. Hey Patrick, kalian benar-benar hafal guys. Sweet God. Map yang kita mainin semuanya diafalin loh, keren loh. Gue lupa tuh suara SpongeBob ya. Tidak begitu SpongeBob, tidak begitu Patrick. Nyau. Itu suaranya. Nyau. Gue bisa suara. Dulu, ini dulu bisa masuk Kyong. Sekarang udah nggak bisa Kyong. Udah nggak bisa ini, udah nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Ya. Yo, kalian sudah siap? Dikurang. Oke, kita ngumpet dulu kalau gitu. Oke. Baru mau ngumpet, sudah ketemu. Oke. What is this? Oke. Aduh, nge-freeze. Coba kalian yang lagi nonton, kalian komen map apa lagi yang udah pernah kita mainin dan kalian pengen lihat coba mainin lagi. Mungkin betul ada gitu ya. Kayak SpongeBob ini tuh banyak yang request. Map SpongeBob ya. Lu kenapa sih gak ngumpet-ngumpet? Mereka? I'm sorry Yogi. Lah, itu aku. Lu dari tadi gak sadar kalau gue belakang lu, Kyong? Enggak, gue ya gak tau. Terus pas, ya jadi gini Goy. Kan gue ngumpet nih, udah lurus nih. Gue putar kamera kan. Kok di belakang gue ada orang? Oke. Waktunya udah tinggal 1 menit. Oke deh. Kasih gua kesempatan sebentar lagi. Oke deh. Gua kasih deh lu deh. Mereka tidak akan bisa menemukan. Kok mereka sih kan cuma Yogi? Oh iya. Mereka tetap tidak akan bisa menemukan gua. 1 menit 30 detik. Clue-nya cuma satu sih kalau gue sih. Tempat apit dulu gue ngumpet, Goy. Langsung gue tembak. Oke. Kalau bisa. Udah. Clue gue bisa makan lu balik. Barang gue ini, Goy. Lu gak akan bisa makan ini kalau nggak pakai ini, nggak akan bisa makan kentang goreng kalau nggak pakai ini. Oh, dia botol cabe. Salah.
Gue enggak bisa makan itu kalau enggak ada kentang, kalau enggak ada cabe. Saus tomat. Saus tomat gue bisa enggak makan kentang enggak pakai saus tomat? Iya, gue juga bisa. Saus sambal gue pakai cabe malah sukanya. Iya, setuju gue sama banget sama Yogi, saus sambal gue enggak bisa. Saus sambal gue. Tomat weh. Loh. Tomat weh. Enggak. Andai banget lu. Enak pakai sambal tahu. Kalau kentang goreng. Tomat weh. Kok suara di sini ya? Di mana tuh? Kok meja gua sekarang jadi banyak semut merah? Ntar biji gua kejigit lagi dong. Woi. Buka, goy. Dia di situ, wah sumpah. Eh kayaknya ini ada yang diupdate deh guys. Gue mau coba-coba dulu. Kayaknya ada yang diupdate guys. Ada pasti ada, nggak mungkin enggak lah. Iya. Menurut gue sih ada ya. Mau coba dulu ini. Ya. Wah udah siang, gue harus makan nggak sih? Gue pesan nasi padang bro, mantep nggak bro? Gue belum ada pesan apa-apa bro. Gua mau makanan healthy food. Gua mau lihat nih di kategori healthy food, di Gojek apa nih? Lu kemarin pesan healthy food juga enak tuh. Apa gitu gua pesan? Enak. Gua healthy food, makanan paling healthy gua nasi vegetarian. Nasi vegetarian ya. Aduh, ya, itu paling healthy food gue. Healthy ada foodnya debu, lu ya. Gak enak banget. Yeah. Lu pernah makan nasi vegetarian gak bang? Pernah, enak kok. Feeling gue kenapa di sini ya? Feeling apa bang? Ayo anak-anak, makan burger kalian. Oke. Oke anak-anak, kalian harus pakai gue anak-anak. Kalian harus pakai gue. Do you know the muffin man? Kyong di sini-sini nih. Siapa? Halo. Itu Kyong apa Igoy? Ini gua. Gua makanya melihat lu kasih makan tadi. Oke, ayo kasih makan anak-anak. Iya. Woi, Akyong. Gua lihat Akyong lagi. Gua lihat lu, Kyong. Gua lihat lu. Keren ide. Kyong. Tahu gue lu di mana, Kyong. Udah diem aja, Kyong. Keren ya gue. Lihat Akyong. Yogi. Dia ngeliat Akyong. Sumpah. Jatuh. Gue keliling-keliling dulu deh. Ini udah gak bisa nih. Tapi emang ini gak wajar sih ada kecap di sini sih. Mustard, sorry. Oh iya betul. Kenapa lu tembak gua? Kan gua tadi mau kasih makan anak-anak. Ya. Gue kan gak tahu mengecek. Mengecek tapi kenapa ditembak langsung? Mengecek. Oke, baiklah. Aku akan mengecek. Aduh. Ah, ya. Gue denger suara-suaranya nih. Lu denger, gua aja nggak denger, kok lu bisa denger? Aku mendengar suara-suara ya nih. Gimana kamu menurut lu, Kyong? Iya, kayak itu Bambang ya, jadi wajar. Itu Bambang tapi wajar. Kemampuan gue. Ini barang-barang yang gua lemah nih waktu ini. Iya sudah jelas lah. Tidak. Jadi gini guys, Bambang itu saking jagonya dia tuh gak pakai barang yang aneh-aneh gitu. Gak usah, udah. Gak usah. Iye.
jadi yang biasa-biasa aja udah. Emang bisa? Apaan? Gak bisa. Gue gak denger dia lagi. Gue denger suara tembakan doang. GG sih guys, kalau menang di GG sih guys. Nope. Hei. Nih gue kasih tahu ya bang cluenya. Igoy pembunuh. Gue kasih tahu bang, Igoy pembunuh. Ini Igoy pembunuh. Buat mempunyai emang kalau lawan Bama tuh harus begini guys. Igoy pembunuh. Pembunuh? Iya pembunuh dia. Bang, ke rumah SpongeBob, Bang. Rumah SpongeBob, Bang. SpongeBobnya kemana, Wak? Itu gua bilang, dia pembunuh. Jadi, SpongeBobnya ditaruh di belakang sama dia diumpetin. Dia pembunuh, Bos. Gua pakai trik yang kayak gitu lagi. Kayak boneka, boneka menari. Sumpah. Sumpah. Kan gue udah bilang bang, dia pembunuh bang. Dia membunuh yang aslinya dan dia menggantikannya. Gue gak bisa kayak gitu. Keren kan? Beuh, ini lagi. Apa? Lu liat gue bang? Enggak, gak liat. Cuman... Lu kenapa deh? Hah? Lu kenapa dah? Kalau lawan Akyong pakai kayak gini guys. Eh? Gua minum dulu deh. Lu ketawa kenapa, Mbak? Gak apa-apa. Gua belum dengar tahunnya. Lu akan kaget ya pas ngeliat gua. Lu akan sedikit shock. Shock ya? Akan ada sedikit shock ya? Lu akan sedikit shock. Gua sedikit shock ya? Ih, gue pencetnya slash lagi. Oke, gue banyak batu di sini. Woi, woi. Hey. Hey. Kamu ngapain di situ? Hey. Dia enggak lihat. Ini. Hey, halo. Hey. Kyong, lu tahu dapur yang tadi lu masukin kan? Iya. Lu muter balik, itu lu ngeliat gua. Harusnya. Enggak ada apa-apa di sini tapi gua di atas pintu nih. Lu nih, lu masuk. Karena gua di atas pintu situ. Dan lu harusnya udah ngeliat gua, Kyong. Oh iya. Yeah. Kok lu bisa lihat di situ sih? Nah, gua baru tahu kalau dari depan tuh kelihatan. Gua kira ketutupan. Lu nemunya dari depan bukan dari yang harusnya lu udah ngelihat gua nih. Gua udah lihat anjing Akyong muter badan. Tapi dia enggak ngelihat gue. Gua tidak jadi pembunuh lagi kan? Gue umpetinnya jauh banget kali ini, Kyong. Jauh banget gue umpetinnya. Gado-gado sih enak ya. Wah, gado-gado pakai nasi sih enak banget. Ngaco ya. Ngaco. Di sekitar sini nih. Gak bisa gue itu. Hah? Apa tuh yang gak... Ed, halo. Halo, tanaman. Halo. Halo. Lu mau gua nyangkut. Hey! Halo. Gua nyangkut, Bos. Halo. Gini, apa? Goy. Apa? Lu kan jadi ini apa nih namanya? Namanya nih, timun laut, bintang laut, apa sih nih? Timun laut. Timun lu bisa enggak pose timun laut? Ya. Gampang lah, gue kan model laut. Coba deh, lu kan model laut. Kita menjadi pose bintang laut. Kita menjadi timun laut apa bintang laut jadinya nih?
Enggak tahu nih kan kayak bintang laut juga nih. Oke. Okay. Enggak, bintang laut mah Patrick gue. Kalau gitu gue pose jadi kapal laut gimana? Ya udah. Iya, terserah lu. Boleh. Terus jadi kapal laut ya. Satu, dua. dia mau pose kapal laut, dia bohong, bos. Itu enggak, itu benar kan yang bohong. Yang warna merah kan kapal laut. Iya. Kapal laut itu. Oh. Kapal laut itu. Oh. Oke. Okay. Jadi kapal laut. Oh, ini Igo ini, Igo ini. Oke. Okay. Igo ini yang jaga nih. Padahal kadang tuh apa? Oke. Kita coba lagi tempat tadi ya. Rumahnya SpongeBob di-update sebelumnya, guys. Padahal tuh imba banget, guys. Iya. Yeah. Karena udah enggak bisa, mungkin karena terlalu imba kali ya. Sebenarnya kan kita main Gmod udah ratusan map ya. Sebenarnya map yang dari awal 2016 kita mainin sekarang itu udah update semua, Bang. Entah ditambahin ruangan, pasti ada update-update ya. Makanya kita kalau ngulangin map itu tetap ada update, jadi masih aman. Buset. Halo. Halo, Bang. Tadi lu di situ. Enggak, tadi gua di sini. Nih. Ikutin gua deh. Tadi tuh gua di sini. Nih. Tadi tuh gua di sini. Nih. Ini lu lihat dulu ke dalam nih. Lu mundur. Terus. Ngeliat ke bawah. Gua kelihatan enggak kira-kira? Enggak, bukan bawah banget. Kelihatan enggak? Kelihatan lah. Akil tuh udah kayak gitu tadi. Dia udah kayak gini jalan keluar. Kelihatan banget. Dia masih belum lihat ke bawah, gua kaget banget anjir tadi. Oh, nah, tutup tadi gitu. Ya. Kita cari dulu deh. Maaf deh. Ya, udah enggak bisa dong itu. Udah banyak yang enggak bisa sekarang. Yang ini lu bukan sih? Bukan ya? Yang ini lu bukan? Iya. Aduh, banyak yang enggak bisa. Iya, halo. Serius? Oh, bukan. Enggak, kalau iya, kalau iya kepukul lu yang rugi soalnya. Iya, dari tadi kan gua udah dicoba juga sama Bambang. Banget nih sekarang nih ngumpetnya nih. Udah gak ada tempat ngumpet ya. Oh. Tapi kayaknya bisa diinin deh. Udah gak ada tempat ngumpet. Masa dia gak bikin tempat rahasia lagi ya? Iya. Malah mapnya malah di nerf. Bukan update namanya, reduce. Oh, ini berarti bisa lo. Oke, ada yang jalan di samping gue, jalan dulu deh. Ya memang ada, kita di gua. Aduh, banyak banget, gak bisa, keselin banget. Bentar ada telepon. Ini siapa nih? Bukan ya? Hah? Salah lihat ya. Oh no. Ku mencari. Gak ada. Teman. Waktu sudah semakin menipis. Oh, oke. Sorry. Gini, apa? Gua bisa menemukan teman gua menjual teman gua ya. Oke, okay. Waktu cuma 40 detik nih. Tapi cuma 40 detik nih. Nih, itu teman gua tuh, itu teman gua. Percaya sama gua, itu teman gue. Ah, benar. Oke. Okay. Hey, gua tadi mau ngakak sumpah. Loh, Bambang. Oh, ini gak bisa ditembak, dia masuk, Bang. Dia mau berubah. Dia mau berubah jadi gue. Aduh.
Ada caranya. Enggak bisa ditembak, Bang. Ada caranya. Ada caranya. Ini bisa ditembak. Wah. Instant karma, bro. Enggak, gini. Tadi gua mau berubah jadi plankton kan. Gua mikir, kok plankton enggak bisa berubah? Ya itu gue. Terus gua ada plankton di samping Akyong. Terus lu udah masuk. Gua jual temen gua aja deh. Parah, Babang selalu menjual gue. Ini siapa yang jaga? Oh, Sonba. Ujungnya gue mati. Ini kok kalau ego ini ngeselin nih kadang-kadang nih. Gerinya ada dua, siap. Mau balapan emang kan konsepnya. Enggak, yang Gerry enggak bisa diangkat. Oh, baru bisa diangkat, sumpah. Oke, aku akan pindah dulu. Gue telat ngangkatnya, bro. Dia mau berubah jadi Gerry. Dia belum diangkat, bro. Telat ngangkat, bro. Kok enggak bisa, bro, kesini, bro. Sabar, bro. Gue lagi nyari Akyong nih. Ada apa nih? Loh, aman. Wah, ini agak bagus sih tempatnya nih. Get to the chopper. Get to the chopper. Oh, kenapa ada yang ngadep sini? Siapa nih? Akyong kan? Iya, ini gue. Gue mau jual teman gue juga nih. Dimana? Jual deh. Dia nggak di sini, Bang. Dia di area sana, Bang. Nih, ya, daerah. Mana? Daerah sini. Ini, Bang. Ya. Dia di sini, Bang. Dia di sini, Bang. Mana? Itu, Bang, di sana, Bang, dekat mobil, Bang. Mana? Dekat mobil. Dekat mobil. Oke. Dekat mobil, Bang. Mana? 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 Dia muter-muter tadi sekitar sini. Mana, Kyong? Tadi dari situ, Bang, sumpah. Halo, Gerry. Ada tahu gua di sini. Dia di sini gak dekat mobil. Lihat gua jalannya lambat banget tuh. Gua siput soalnya enggak bisa ngebut. Lu harus jadi Gerry. Lu tahu suara Gerry enggak, Goy? Sore? Iya, Goy. Wo. Enggak dong. Oke. Karena biar cepet temen kita. Lu masih mau menunggu gak? Patah saya masuk. Gak apa-apa. Lu mau nunggu. Iya, gak apa-apa. Oke, kalau lu mau nunggu. Oke. Tunggu aku sejenak ya. Aku akan ngumpet di tempat yang tak terduga. Iya. Tunggu sebentar. Sabar. Tempat yang tak terduga. Sabar ya. Iya. Iya. Sudah. Dia bisa lihat Lur. Dia bisa lihat Lur dari sini dengan jelas. Mana? Anda di situ. Dengan tak terduga. Dengan jelas banget itu terduga. Oke, sorry. Gue kira tak terduga. Sebenarnya ada satu tempat lagi, guys, ini yang nggak bisa orang lihat, guys. Menurut gue sih gue aman ya. Menurut lo gimana, Bang? Gue nggak tahu nih. Gue nggak sabar nih. Gue harus mencoba nih, bro. Gue harus bener-bener mencoba nih, bro. Kita lihat ya, bro, ya.
Bisa gak nih? Tahun mau ditutupin gak, Kyong? Boleh lah. Kok ditutupin sih? Menurut gue sih aman ya gue. Ada suara di sekitar sini nih. Enggak. Lu taruh di mana itu apanya? Patrick ya? Lu umpetinnya jauh banget, Kyong. Lu bisa deh, lu mau cari Patrick, lu cari deh Patrick. Tapi lagi pula kan Patrick yang sebenarnya tiduran. Iya. Iya. Kan, iya. Kan Kyong gak tahu biasanya. Gua enggak tahu. Gimana? Menurut lu? Kalau dia sampai enggak ngelihat sih keterlaluan gua. Kacau ya, menurut gua sih kacau banget sih deh. Akyong mencari Patrick. Halo Patrick. Akyong menemukan Patrick. Halo Patrick. Oh, ini Patricknya. Patrick KW. Lu umpetin di situ, Bang. Iya, gua buang ke situ. Gila jauh banget effort lu. Effort kacau banget ya emang. Kacau. Parah effort, ya. Effort lu parah banget. Patrick sampai lari ke situ. Iya kan, Goy? Pantesan kan, Goy? Parah, kacau banget, sumpah. Buset dah. Iya. Aku ngerti kan, Goy? Ngerti kan kenapa tadi gua bisa survive? Ngerti kan, Goy? Hei, turun! Ngerti kan, Goy? Gila, kenapa tadi gua bisa survive? Ini segede turun. Ini, Kyo, sumpah. Turun! Sumpah. Dia nggak lihat loh, segede gaban. Gue nggak ngerti lagi gue deh. Ya gue fokusnya ke depan, bro. Dan lu kabur deh. Ini kelihatan banget nih dari depan nih, Kyongnya. Iya, cuman gue fokusnya liat ke dalam gue. Enggak, di monitor kan kelihatan pala gue, badan gue tuh. Iya, berarti harus ada eye tracking, Goy. Gue harus ada eye tracking, weh. Buset dah. Ini gede banget padahal. Udah, lu mau kabur gak? Mau kasih waktu. Ini gue lagi kabur. Bentar ya, nyokap gue mau balik. Oke, saatnya aku mencari ya. Belum selesai, Kyong. Gue Kyong, kabar. Waktu dulu. Hujan turun. Bukan. Apakah kali ini gue selamat, guys? Menurut kalian gimana, guys? Oke, kita akan mencari Yogi ada di mana. Apakah kita... Lah, waktunya masih semenit juga, Kyong. Ya ampun. Gue kira udah berapa detik? Wah, lu kan tahu gue nyari lama. Enggak, tapi yang tadi sih parah sih itu. Monitor itu depan mata soalnya gede banget. Gak ada eye tracking, maksudnya ada benda lain gitu loh. Itu udah pasti kelihatan orang normal sih. Jelas banget, itu jelas banget. Apa nih? Kok gue gak denger tahunnya sama sekali, Nich? Akyong mana sih, Akyong? Entah lah. Hujan turun lagi. SpongeBob-nya ada dua. SpongeBob-nya ada dua. Dia membunuh SpongeBob lagi. Dia membunuh SpongeBob lagi. Enggak. Bagus gue. Mana dia? Bagus gue. SpongeBob. Bagus gue. No. Iya. Terkecoh dengan SpongeBob. Lu terkecoh dengan SpongeBob yang tertidur itu kan? Iya. Gokil.